Setelah 5 tahun membawa kabur sepeda motor milik temannya sendiri, pelarian M. Ridwansah, 31 tahun, seorang pengangguran warga Kecamatan Kalidoni, Palembang, akhirnya terhenti. Ridwansah ditangkap petugas Polsek Ilir Timur 2 Palembang setelah mencuri sepeda motor temannya sendiri, Ahmadi, pada 4 April 2017 lalu. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya cukup unik, yakni dengan mengiming-imingi korban lowongan pekerjaan. Pelaku mengajak korban mengecek langsung ke lokasi pekerjaan di Jalan MP Mangkunegara, Perumahan Ibto Residen, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Petugas menduga M. Ridwansah merupakan pelaku spesialis penggelapan dengan modus seperti itu. Atas perbuatannya, tersangka M. Ridwansah terancam kurungan 5 tahun penjara. Ya, modusnya pura-pura itu tadi, orang yang mau bekerja dengan dia, nemuinya di Hilton yang di MP Mangkunegara, ya, orang yang ada di situ, dianya nemuin bos, sampai nak sampai kapanpun orang di situ ya nggak muncul-muncul lagi. Pinjam motor korban. Iya, langsung dilarikan motor tersebut. Ya. Korbannya kenal apa enggak sama pelaku? Nah, ini kalau ini kenal enggak, Karman? Kenal. No, kenal. Kawan dewe. Kawan dewe. Kawan dewe ke mana sekali ini? Pelaku terancam hukuman. Hah? Pasal. Ya 372. Ancaman hukuman berapa itu, Pak? Ya 5 tahun. Siapa pekerjaan kepada korban, lalu pada tanggal 5 April 2017 pelaku mengajak korban untuk mengecek lokasi pekerjaan yang telah dijanjikan di daerah Jalan MP Mangkunegara, Perumahan Hilltop Residen, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir 3, Palembang. Setelah sampai di lokasi, pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk menemui bos tempat bekerja, namun tidak kembali lagi. Nah, ini berarti sudah spesialis pengelapan untuk minjam itu. Modus. Ya, berapa kali kau? Ay, baru ketahuan sekali ini. Sebelumnya? Masa? Nah, ya, korbannya bernama Ahmadi. Kerugian ditaksir 12 juta, ya. Sementara itu, pelaku Ridwansah mengaku melakukan perbuatan itu lantaran terimpit masalah ekonomi ya, untuk membayar kontrakannya. Ia juga mengaku pekerjaan yang ia tawarkan tidak benar adanya atau hanya akal-akalannya saja untuk membohongi korban. Duansa juga mengungkapkan, dalam pelarian, ia pernah dihubungi korban, namun karena motornya sudah ia jual, Duansa hanya mengiyakan akan mengembalikan motor tersebut. Rencana mau dijual berapa motor? Sudah jual motornya? Berapa? Berapa? 4 juta. Habis untuk apa aja tuh? Untuk ini apa? Untuk bayar kontrakan, untuk ini makan. Motor itu kau jual di mana? Terus judi slot enggak? Jelinggau. Judi slot ponsel ya? Motor di judi slot. Main slot ya? Enggak kaca aku. Kita kenal dengan korban. Kenal. Siapa korban? Kawan. Kawan gitu. Ya, namanya siapa namanya? Memang direncanakan untuk eca-eca ini ya? Tetangga enggak? Pura-pura. Terus kabur kemana? Atau mungkin pernah menghubungi kita korban? Mempertanyakan motornya? Bro, alasan kami